Lepas tu kita tengok apa dia tu. Dia kata sini dia tulis banyak masalah ni sekodar nah. Minta tolong terangkan masalah ini katanya. Apabila kita dengar radio. Ha, ni kecek lah, kecek ambil tasamuh dengar radio. Manha suara lah dia. Bila kita buka, dia tubik suara. Ha, mana dengar suara melalui radio. Kecek kata dengar radio, undah-undah. Yang sedang buka Al-Quran. Ha, ni membubuh tali kau ataupun dia mau di stesen dia. Ya, di stesen dia ni, alat takak dekat sini, masuk kita buka sini, kena atas gelombang dia, masuklah. Dia mau membubuh, buka suara Al-Quran. Sedang buka Al-Quran. Maka apabila sampai ayat sujud tilawah tu, adakah sunat kita sujud? Tu dia. Ha, kita nak sujud tu boleh, tapi maksudnya kata dituntut tu tidak. Dia pada asal kita dengar orang baca Quran. Dia asal sebutnya. Apabila dengar seorang baca Quran, walau orang tu tak sujud pun sunat bagi kita sujud bila sampai tilawah. Nah. Orang baca Iqra ke, siapa ke? Wasjudu wa qatarib. Kita tidak dalam semayal lah maknanya. Ha, sunat kita terkebiak Allahu Akbar. Ingat nak sujud tilawah. Sujud. Satu sujud. Tasbih seperti biasa. Bakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun orang yang baca tak ada sujud sekalipun, kita sunat sujud. Asalnya kita dengar orang baca. Ada pohon ni bukan orang baca. Suara hikayat bacaan Quran. Nah, maka dalam keadaan begitu, kita nak sujud juga boleh. Nah, tapi kata masalah dia kata ditutup sujud tu dak pasal bukit orang baca ni. Nah, suara dia takak mari dah. Ha, ni pun sepatutnya juga ya serupa tu. Apakah hukum jawab salam bagi orang mengajar dalam tali tik tu? Ha, sepatutnya juga tu. Nah, dia melalui upah hikayat gitu. Maka kita nak jawab juga tak ada masalah. Ya asalnya menamu salam-salam, salam itu asal maknanya apa dia? Rahmat. Asal makna salamah. Tak asal makna salamah, tapi dipakai ke dengan makna doa selak. Itu asal makna salamah tu apa? Aku panggil apa? Tahiyah. Salam-salam dengan makna tahiyah. Tahiyah ni addu'a bil hayah. Dia panggil iza huyitum bitahiyatin. Salah dia panggil tahiyah. Apabila ditahiyahkan kamu, apa tahiyah? Doa hidup. Doa minta hidup tu panggil hayat, tahiyah. Kalau itu salam tu makna tahiyah, tahiyah tu makna doa minta hidup. Lepas tu dipakaikan makna addu'a bil khair. Doa minta kok baik. Lepas tu dipakai pula semata-mata doa. Serta tahiyah tu membesar. Tu asal makna. Sabit itulah wajib kita tu jawab tu. Bila orang bersalam assalamualaikum, wajib kita jawab. Karena orang doa tahiyah kita hormat, kita doa kita pun bayar gaji. Sebab itu nak pada sama Islam tu, kalau orang bukan Islam, kita tak wajib jawab. Karena tak jawab takut dia suka orang lain, jawab boleh. Kalau dia kata assalamualaikum, waalaikum. Ingat tu ya. Waalaikum. Ya ada kadang-kadang orang kafir hok pandai apa jawi salam weh. Dia biasa duduk bergaul dengan orang Islam, kita tahu cerak kata dia tu kafir, tak ada Islam kali. Assalamualaikum. Waalaikum. Yang tu sedar. Besok dia hangat lah. Waalaikum. Tak apa ya. Cukup dah tu. Sebab dia masalah waalaikumsalam tu, dia besar sangat tu. Dia tak boleh tu. Pasal dia doa hidup di samping minta Tuhan membesarkan, menghormat, merahmat pada orang tu. Sebab tu dia kah dengan orang Islam tu. Ya kau nak Islam tu. Habis tak ada orang main-main dengan salam ni. Jawab pun ibunya molek. Nak kata? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alisalam. Waalaikumsalam. Oh, hanu tu lalu. Itu dia sahabat tu. Kali itu masalah penama melalui radio dia mundur jauh perak. Nak itu kan? Melalui telefon. Tapi ada kesalahan kita bila assalamualaikum waalaikumsalam. Melalui asalnya dah. Jadi oleh kerana temu alat ni melalui. Baiklah, kita ada kejawab tak ada apa-apalah. Tapi asal khitabnya nak duduk dalam majlis pada asal khitab kum-kumnya dalam majlis asal gitu. Habis. Supaya tu supaya masalah dia mau tanya mana tu masalah yang sama macam halih lain-lain sikit ni masalah